dalam setiap langkahku, hanya kau Tuhan yang kuandalkan menghadapi semua. Yesus, kau wanita terindah dalam hidupku, kau sungguh berarti di setiap jalanku, dan harum kamu selalu mempesonaku. Yesus, kau tak baik, Yesus, kau tak manis di dalam. Sama-sama saya undang kita untuk menyatakan pujian ini bersama-sama. Sungguh Tuhan Yesus adalah anugerah terindah. Kau tahu hatiku Tuhan, kau tahu rinduku, kau tahu rinduku Tuhan. Kau tahu harapku, kau tahu mimpiku di tanganmu. Kita bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan, saudara. Kita mau sembah namanya yang kudus. Terima kasih.
selalu menolong
Percaya
silih berganti, namun Tuhan selalu peduli. Kalau Tuhan telah tolong saya, Dia pasti tolong kamu juga. Dalam gelap terangnya nyata, ku melihat karya yang dahsyat. Kalau Tuhan telah tolong saya, Dia pasti tolong kamu juga. Yang Dia minta kita percaya, Dia yang menopang, Dia yang selamatkan. Yang Dia minta kita berharap di dalam kasih dan kuasa-Nya. Kuasanya hanya dengan percaya. Dalam hidup kita pasti mengalami yang namanya badai. Mengiring Tuhan lebih dari 35 tahun, sebagai seorang gembala saya pun melewati badai. Badai dalam kesehatan, badai dalam keuangan, badai dalam pelayanan. Tapi yang paling penting adalah berjalan bersama Tuhan melewati badai tersebut. Hal yang berikut yang perlu kita lakukan adalah membangun iman kita. Saat murid-muridnya bersama dengan Yesus di dalam perahu, mereka berteriak, "Tuhan, tolong kami binasa." Tuhan bangun, dan Dia menghardik badai itu. Lalu Dia berkata, "Hai kamu yang kurang percaya, mengapa kamu takut?" Ternyata untuk melewati badai diperlukan iman. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Saat kita menghadapi badai, dengar lebih banyak firman Tuhan. Dan hal yang terakhir yang saya pegang di dalam menghadapi badai, badai adalah kesempatan kita mengalami Tuhan sekali lagi. Bagaimana kita mengalami Dia Tuhan penyembuh kalau kita gak melewati sakit? Bagaimana kita mengalami Dia Tuhan yang menyediakan kalau kita tidak mengalami kekurangan? Bagaimana kita mengalami Tuhan Sang Penghibur kalau kita gak pernah melewati air mata? Kalau Tuhan yang hidup menolong saya, Tuhan yang hidup akan menolong Bapak Ibu Saudara. Angkat saya, Dia juga mengangkat.
semudah yang aku pikirkan. Tetap ku percaya pada Yesus. Kadang tak mengerti rencanamu Tuhan. Tetap ku percaya pada Yesus. Semua kan indah pada waktunya, menurut kehendakmu. Rancanganmu terbaik bagiku. Takkan pernah kau lupakanku. Kau setia padaku. Kasihmu besar bagiku. Semudah yang aku pikirkan, tetap ku percaya pada Yesus. Kadang tak mengerti rencanamu Tuhan. Tetap ku percaya pada Yesus. Semua kan indah pada waktunya, menurut kehendakmu. Rancanganmu terbaik bagiku. Takkan pernah kau lupakanku. Kau setia padaku. Kasihmu besar bagiku. Menurut kehendakmu, rancanganmu terbaik bagiku. Takkan pernah kau lupakanku. Kau setia padaku. Kasihmu besar bagiku. Thank you.
hati di surga. Berikanlah pada kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah akan kesalahan kami seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami dalam cobaan, tapi lepaskan Shalom Sobat Impact, selamat malam, selamat datang, welcome to penyembahan di malam hari bersama Impact Music dan bersama aku Sandi yang akan menemani setiap kamu pada malam hari ini. Yeay, senang bisa kembali hadir bertemu dengan setiap kamu di hari yang baru ini Sobat Impact. Dan gimana kabar setiap kamu pada hari ini, gimana kegiatan kamu sepanjang hari ini? Aku berdoa kiranya semua berjalan dengan baik. Dan aku percaya kalau Tuhan menyertai setiap kita, Tuhan tolong setiap kita buat selesain setiap kegiatan hari ini. Dan tibalah sampai pada malam hari ini setiap kamu hadir di penyembahan di malam hari. Dan mungkin setiap kamu ada yang mau sambil istirahat, sambil rebahan, atau ada yang masih sambil lemburan juga, semangat buat setiap kamu, buat
dalam pekerjaannya. Kiranya Tuhan menyertai, Tuhan memberkati setiap pekerjaan tangan kamu, Sobat Impact. Dan semangat juga buat kamu yang masih ngerjain tugas mungkin, atau masih ngerjain PR juga. Semangat ya buat setiap kamu. Tenang aja, aku akan menemani setiap kamu sampai jam 12 malam nanti. Anyway, welcome buat setiap kamu Sobat Impact yang baru pertama kali join, baru pertama kali hadir ke dalam siaran ini. Siaran ini hadir setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 9 sampai dengan jam 12 malam waktu Indonesia Barat. Kiranya setiap kamu diberkati lewat setiap pujian, lewat setiap lagu yang dinaikkan di setiap malamnya dalam penyembahan di malam hari, Sobat Impact. Shalom, shalom buat kamu yang udah hadir pada malam hari ini, yang ada di live chat, bahkan yang gak hadir di live chat juga, yang mungkin mau jadi sider aja, mau dengerin aja, dan taruh HP-nya di sebelah kamu. It's okay, Sobat Impact. Aku berdoa kiranya setiap kamu diberkati lewat penyembahan di malam hari ini. Dan aku menyambut, coba aku mau sapa-sapa dulu setiap kamu yang hadir. Hai Kak Cemeti, Kak Kristina, Kak Mila Bahari, Kak Retno pastinya, Shalom, Kak Oli, Kak Reza Nara, Kak Vera, Kak Ika, ada Kak Jari, Kak Fili, Kak Kevin, sambil nugas, semangat Kak Kevin, God bless you. Ada Kak Isna juga, ada Kak Setia, Shalom Kak. Happy, oh ya, yeah, Happy Valentine's Day. Wow, selamat Hari Kasih Sayang. Ya, kalau Hari Kasih Sayang kita akan menyangkutkan itu semua sama kasihnya Tuhan untuk setiap kita pastinya. Dan kasih Tuhan gak berhenti sampai di Valentine's Day aja. Aku percaya bahwa di setiap hari, di setiap detik, setiap menit, setiap jam ada kasih Tuhan. Dan kasih Tuhan gak berkesudahan untuk setiap kita. Benar kata Kak Fer tadi, dan Firman Tuhan juga katakan bahwa kasih setia Tuhan tuh baru setiap pagi yang kita rasakan. So bersyukur punya Tuhan yang baik. Kita punya Bapa yang setia, yang gak pernah tinggalkan setiap kita. Apapun musimnya, apapun tanggalnya Sobat Impact, apapun harinya, Dia Tuhan yang tetap mengasihi setiap kita. Dan mungkin setiap kamu hari-hari ini mungkin lagi ngerasa sendiri, lagi ngerasa kok kayak there's no one yang mengasihi setiap kamu Sobat Impact. Tapi kayaknya kamu lupa kalau ada satu pribadi yang mengasihi setiap kamu, yaitu ada Tuhan Yesus. Dia Tuhan yang mengasihi setiap kita, Dia Tuhan yang udah berkorban untuk menebus setiap dosa kita. Dan hari ini setiap kita ada Sobat Impact di penyembahan di malam hari ini, di siaran ini, itu semua karena kasihnya Tuhan untuk setiap kita. Amin. Amin, yang percaya boleh ketik di live chat katakan amin. Amin, Tuhan mengasihiku. Boleh katakan di live chat juga, Tuhan mengasihiku. Yes, amin Kak Jari. Kasih Tuhan selalu baru dan gak pernah berubah. Kasihnya konstan, tetap Sobat Impact. Kasihnya Tuhan aja mengasihi burung di udara, bunga-bunga di ladang, yang mereka gak menabur Sobat Impact, tapi Tuhan tetap mengasihi mereka, apalagi setiap kita anak-anaknya. Amin, amin, yeay. Shalom, shalom ya buat setiap kamu yang baru hadir. Aku berdoa kira setiap kamu dikuatkan sekali lagi. And sebelum kita jump in ke next song, aku mau info bahwa Impact Music baru aja rilis satu lagu baru yang judulnya Tuhan Tolong Saya. Dan ada salah satu penggalan liriknya mengatakan sungguh menyentuh hati aku juga Sobat Impact. Liriknya katakan bahwa kalau Tuhan tolong saya, Dia juga pasti menolong setiap kamu. Kalau mungkin setiap kamu dengar ada kesaksian Tuhan menolong satu pastor ini, Tuhan menolong hamba Tuhan ini, mari kita imani itu Sobat Impact. Aku percaya kalau Tuhan masih sanggup juga untuk menolong setiap kamu. Kalau Tuhan bisa tolong aku yakin dan percaya Tuhan yang hidup itu masih bisa juga menolong setiap kamu dimanapun kamu berada pada malam hari ini Sobat Impact. Amin. Yuk sebelum jump in ke next song, aku mau ajak setiap kamu untuk kita sama-sama berdoa dulu. Yuk kita doa Sobat Impact. Bapa, makasih buat malam hari ini, makasih Tuhan udah bawa kami ke tempat ini, makasih buat Tuhan udah undang kami, bukan sebuah kebetulan, kami percaya Tuhan mau berbicara buat setiap kami yang hadir malam hari ini dalam penyembahan di malam hari. Tuhan, Tuhan, Kau jamah setiap Sobat Impact yang hadir pada malam hari ini, yang bawa setiap pergumulannya, yang bawa setiap strugglesnya Tuhan, aku percaya Tuhan sanggup berikan jalan keluar, aku percaya Tuhan sanggup menjawab setiap seruan doa mereka ya Bapa. Kami percaya bahwa
semua akan indah pada waktumu Tuhan. Rancangan-Mu yang baik, rancangan damai sejahtera ada bagi setiap kami. Kau kuatkan setiap Sobat Impact yang mulai lemah hari ini. Biarlah Tuhan, kami ingat lagi, kami ingat kalau Tuhan bisa tolong teman-teman kami di luar sana yang udah kasih kesaksian, dan kami juga yakin dan percaya kalau Tuhan pasti sanggup dan masih sanggup untuk menolong setiap kami. Tuhan masih sanggup untuk menyatakan pertolongan-Mu ya Bapa. Tuhan masih sanggup untuk menyatakan mujizat-Mu. Mungkin kelihatannya susah, mungkin kelihatannya mustahil, tapi kami mau tetap percaya, kami mau tetap berdoa bahwa kami yakin mujizat tersedia bagi setiap kami. Makasih Bapa, biarlah setiap pujian yang dinaikkan bisa jadi satu kekuatan, satu rema, satu semangat yang baru lagi, bisa bangkitkan iman setiap kami yang hadir pada malam hari ini. Berkati setiap teman-teman, kakak-kakak, Sobat Impact yang sudah hadir pada malam hari ini ya Bapa. Kami lepaskan berkat atas setiap mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita sama-sama nyatakan amin. Amin Sobat Impact. So stay tune. Aku akan menemani setiap kamu sampai jam 12 malam nanti. And next song akan ada lagu dari Angel Peters. Lagunya berjudul Ada Jalannya Tuhan. God bless you Sobat Impact. Stay tune ya. Stay tune. God bless you. Jika Tuhan sudah membuka jalan, tidak ada yang dapat menutupnya. Efesus 3:20 berkata bahwa Tuhan Allah kita dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita pikirkan dan juga kita doakan. Seperti lagu ini berkata, masih ada jalan terbuka. Masih ada jalan terbuka buat saudara dan juga buat saya. Tuhan memberkati. Masih ada jalan
Terlalu besar kasih kau berikan padaku, dengan darahmu kau selamatkanku. Menderita gantikan diriku. Terlalu indah kasih yang kau nyatakan padaku, tak dapat ku balas pengorbananmu. Kau selamatkan hidupku. Kau selamatkan hidupku. Ku berterima kasih kau berikan ku. Dan padaku tak dapat ku balas pengorbananmu. Kau selamatkan hidupku. Ku berterima kasih kau berikan ku dari
yang telah kupikirkan, semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Tidak dapat aku mengukurnya, atau dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan yang Kau berikan. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hatimu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Kaulah jaminan hidupku, hatimu Engkaulah penjamin hidup kami. Dalam iman kami, kami mau berkata, disembuhkan ataupun tidak disembuhkan, ditolong ataupun tidak ditolong, diberkati ataupun tidak diberkati, bukanlah ukuran kami untuk mengukur kebaikan-Mu. Yang kami tahu, hidup kami ada di tangan Tuhan. Tuhan penjamin hidup kami. Tuhan Yesus, Engkaulah bagian kami untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus, Kaulah bagian terindah. Hatimu ada bagiku, dan hanya Kau bagianku. Anugerah-Mu mujizat-Mu masih ada bagi.
Ku hidup karena percaya, bukan karena melihat. Kau menjawab dengan cara yang heran. Ku letakkan imanku seturut kehendakmu. Kau berdaulat atas hidupku. Sekalipun pohon ara tak menghasilkan, sekalipun tak ada yang dapat disimpan, namun hatiku percaya kau tetap Allah di hidupku. Ku mau tetap bernyanyi, ku memilih memujimu. Hanya Tuhanlah perlindunganku. Ku hidup karena percaya, bukan karena melihat. Kau menjawab dengan cara yang heran. Kuletakkan imanku seturut Shalom, persilakan duduk Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, nama saya Melita Patricia Sidabutar, usia saya 20 tahun. Satu hal yang saya sangat syukuri di kehidupan saya yaitu berada di keluarga yang amat sangat cinta Tuhan. Dari saya kecil sudah lihat Papa mau pelayanan, melayani dengan setia, sampai akhirnya kami 4 bersaudara, puji Tuhan, menghabiskan masa remaja kami di rumah Tuhan, melayani. Kami sudah pelayanan dari kami remaja, Tuhan Yesus baik. Sampai akhirnya pada tahun 2018, ada satu hal yang membuat keluarga saya mengalami masalah keuangan yang mengakibatkan saya dan kembaran saya, Melisa Sidabutar, tidak bisa lanjutkan kuliah.
dan kakak-kakak saya juga harus menghentikan mimpinya. Tapi Tuhan Yesus tetap baik, Tuhan Yesus tetap buka jalan. Kami berpengharapan sama Tuhan, karena bagi Tuhan gak ada yang mustahil, amin. Tahun 2020 saya dan kembaran saya mencoba ikutan Indonesian Idol, ajang Indonesian Idol. Tapi saya gagal, saya gak lolos. Tapi lagi-lagi Tuhan Yesus baik. Melisa lolos, puji Tuhan, sampai ke eliminasi 3. Di eliminasi 3 dia harus pulang, harus gak lolos, harus tereliminasi. Dan setelah itu di rumah 2 minggu. 2 minggu istirahat sama keluarga lagi. Tapi di 3 hari terakhir drop. Dan pada Desember 2020 lalu, Melisa Sidebutar meninggal dunia. Satu hal yang saya dan keluarga bingung, kenapa Tuhan? Marah, bingung, kecewa sama Tuhan. Kecewa sama Tuhan. Sampai akhirnya di keadaan yang susah untuk dimengerti itu, Tuhan singkapkan pelan-pelan melewati kakak-kakak gereja saya yang mengajak saya untuk rekaman lagu rohani. Lagu penolong yang setia diberikan kepada saya. Gak ngerti, jujur gak ngerti. Tapi liriknya berkata, Tuhan Yesus tahu yang terbaik. Tuhan Yesus lebih tahu yang terbaik untuk kita, untuk setiap kita. Tuhan Yesus baik. Saya percaya rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan, melainkan masa depan yang penuh pengharapan. Dan Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan.
kemuliaan buat kita. Pertolonganmu nyata di
Yesus bersamaku, teguhkan jiwaku. Hanya Engkau Tuhan yang memberi kemenangan. Yesus kekuatan hidupku. Tuhan, jadikanlah aku pembawa damai-Mu dalam kebencian. Jadikanlah aku pembawa cinta kasih
dalam penghinaan, jadikanlah aku pembawa pengampunan. Dalam perselisihan, jadikanlah aku pembawa kerukunan. Tuhan, jadikanlah aku pembawa damai-Mu. Dengar doaku dalam kesesatan, jadikanlah pembawa kebenaran. Ini pintaku dalam kebimbangan, jadikanlah aku pembawa kepastian. Dalam kesedihan, jadikanlah aku pembawa sukacita. Tuhan, kuatkanlah kami untuk mampu memahami lebih daripada kami dipahami. Mampu menghibur lebih daripada dihibur, untuk mengasihi lebih daripada kami dikasihi. Dalam hidup
kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang sedang.
Seperti awan di terik surya, demikian rusa di aliran sungai. Dengan ada hadirmu, amanlah batinku. Seperti dalam lingkupan saya, di saat ombak bergelora raya, dengan duduk bersamamu, tenanglah jiwaku. Denganmu, biar waktu berlalu, tiada yang mampu membatasi hatiku untukmu. Ku mau selamanya dirimu ada di sampingku, karena bersamamu teduh sanubariku. Seperti dalam lingkupan saya, di saat ombak bergelora raya, dengan duduk bersamamu, tenanglah jiwaku. Batasi hatiku untukmu. Ku mau selamanya dirimu ada di sampingku, karena bersamamu teduh sanubariku. Oh, samudra hatiku segalanya bagiku.
bukan karena kekuatanku. Pujian ini sama-sama. Penyertaanku Tuhan segalanya bagiku, hadirmu di hidupku terutama bagiku. Penyertaanmu Tuhan. Segalanya bagiku hadirmu terutama bagiku. Amen.
hadirat-Mu ada kedamaian, di hadirat-Mu ada kelegaan. Ku temukan tempatku berteduh, tempatku berlindung di hadirat-Mu. Di hadirat-Mu ada kedamaian, di hadirat-Mu yang terbaik. Dan ku mau selalu setia melayanimu sampai akhir hidupku nanti. Berjalanlah di depanku
Tuhan, ku perlu tuntunanmu. Ku takkan takut hadapi semua karena kau selalu bersamaku. Ku tahu Tuhan, itu sulit bagiku untuk pahami kehendakmu, untuk berjalan di jalanmu. Satu hal yang ku percaya, kau kasih yang sejati, sahabat yang terbaik. Dan ku mau selalu setia melayanimu sampai akhir hidupku nanti. Takut hadapi semua karena kau selalu bersamaku. Oh, 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 oh. Berjalanlah di depanku Tuhan, ku perlu tuntunanmu. Ku takkan percaya. Kau
Sekian tahun yang lampau, jemaat yang saya gembalakan di kota Bandung mulai mengalami pertumbuhan secara signifikan. Kami menggunakan sebuah tempat ibadah pada waktu itu dengan kapasitas 500 orang sekali kebaktian. Kita mengadakan 4 kali ibadah untuk umum dan 1 kali ibadah untuk pemuda. Tetapi ruangan itu menjadi terlalu sesak. Sehingga berdoalah saya kepada Tuhan, Tuhan berikanlah kami sebidang tanah. Dan biarlah kami bisa membangun sebuah gedung gereja yang memuat ribuan orang sekali kebaktian. Tapi engkau tahu saya tidak punya uang dan saya tidak tahu di mana tempatnya. Beberapa hari kemudian ada seorang jemaat memberitahu ada sebidang tanah seluas sekian ribu meter persegi di sebuah kompleks perumahan yang cukup mewah yang akan dijual. Biayanya sekian miliar, sangat besar sekali. Lalu saya mengumpulkan seluruh pengurus dan menceritakan hal ini. Semuanya terdiam karena memang kami tidak punya daya. Tetapi saya berkata, mari kita berdoa agar Tuhan menunjukkan jalannya bagi kita. Karena kita yakin kalau kita bersehati, mujizat pasti akan terjadi. Saudara, 2 minggu kemudian, saya kemudian menyampaikan hal ini kepada jemaat dan memberikan formulir janji iman. Orang mulai mengisi janji iman mereka, terkumpul kira-kira 500 juta rupiah. Tetapi apa yang ada masih sangat jauh untuk pembelian biaya tanah, apalagi untuk membangun gedungnya. Tetapi pada ibadah terakhir, selesai saya menyampaikan firman dan sedang menyembah Tuhan, seorang usher maju ke depan
dan memberikan kepada saya secari kertas yang ketika saya baca membuat saya terkejut karena bunyinya adalah Pak Rubin Adi. Saya saja yang melunasi semua biaya pembelian tanah. Saya kaget karena saya tahu Asyar itu bukan orang kaya. Tapi kemudian Asyar ini menunjuk seorang yang lain yang ternyata tamu dari luar kota, belum pernah datang ke gereja kami dan sejak itu belum pernah datang lagi ke gereja kami. Dialah yang digerakkan Tuhan untuk melunaskan semua biaya pembelian tanah. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah timbul dalam hati kita, Allah sediakan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Karena Dia Bapa yang mulia, Dia Bapa yang setia dalam kehidupan kita. Kami urus izin gerejanya, sulit, tapi tidak mustahil. Akhirnya bisa keluar izin resmi gereja. Kami bangun gereja 5 lantai dengan biaya yang sangat besar. Tapi Yehovah Jireh, Allah selalu menyediakan kebutuhan kita tepat pada waktunya. Dan sekarang kita bisa memuji Tuhan. Main hallnya bisa memuat sekitar 3.000 orang sekali ibadah. Kita lakukan berkali-kali ibadah. Tempat ibadah yang lama tetap kami gunakan. Dan banyak jiwa-jiwa diselamatkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara, mungkin pergumulanmu berbeda dengan apa yang saya alami. Tapi percayalah, kita punya Tuhan yang sama. Dia Yehovah Jireh, Allah yang sanggup menyediakan keperluan kita. Berdoa, meminta pertolongannya. Ketika kita sungguh percaya, mujizat masih ada bagi orang yang percaya. Amin. Kau tunjukkan kasih setia. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Mari angkat hati sembah Bapa kita yang setia. Kau tunjukkan kasih setiamu. Menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Kita beri kemuliaan kepada Bapa kita. Amin, Sobat Impact, bersyukur bahwa kita punya Bapa
yang setia dalam kehidupan setiap kita. Amin. Itu dia tadi Bapak Kau Setia by Battle Worship dan Feren Sobat Impact. Dan aku yakin dan percaya bahwa Dia Tuhan yang sanggup memelihara setiap kita. Dia Tuhan yang gak pernah tinggalkan setiap kita. Di dalam setiap detik, setiap menit, Dia Tuhan yang selalu hadir, Dia Tuhan yang ada, dan Dia Tuhan yang siap untuk menolong setiap kamu. Amin Sobat Impact. Dan malam hari ini sudah jam 11 malam waktu Indonesia Barat, dan aku rindu untuk ajak setiap kamu Sobat Impact untuk kita sama-sama baca firman Tuhan seperti biasa, dan pastinya di Mazmur 91. Dan kita menyatakan bahwa Dia Tuhan tempat perlindungan kita, Dia Tuhan tempat kita berlindung Sobat Impact, di balik dunia yang mungkin sulit, di balik dunia yang mungkin kejam Sobat Impact, tapi aku percaya bahwa Tuhan sanggup memelihara, Tuhan sanggup menjaga, Tuhan sanggup membela setiap kita. Amin. So, yuk kita naikkan firman Tuhan ini bersama. Kita mau baca firman Tuhan ini di Mazmur 91. Aku mau ajak setiap kamu untuk kita baca ini sama-sama supaya kuping kita dengar. Kita mau imani firman Tuhan ini biar terjadi dalam kehidupan setiap kita. So, yes. Ini dia Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dia yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menata engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan dari padaku. Wow, amin, amin. Firman Tuhan sungguh indah Sobat Impact, amin. Dan kita imani kiranya Tuhan melindungi setiap kita di hari-hari ke depan yang mungkin dunia semakin kejam, dunia semakin rasanya berita-berita tuh semakin menyeramkan ya Sobat Impact. Tapi aku percaya bahwa Dia Tuhan yang menyertai, Dia Tuhan yang melindungi setiap kita. Dia Tuhan benteng pertahanan kita, Dia kubu pertahanan kita, Dia Tuhan yang dapat dipercaya. Amin Sobat Impact. Dan next song, aku mau puterin satu lagu. Yang pastinya setelah firman Tuhan Mazmur 91 udah dibacain, kita menaikkan pujian ini bersama Sobat Impact dari MCC Worship. Lagunya berjudul Mazmur 91. Stay tune Sobat Impact, and God bless you all. Tuhan adalah tempat perlindunganku. Kepada kedahsyatan malam kami tidak akan pernah takut. Kepada panah yang terbang di waktu siang kami tidak akan pernah takut. Sebab hati kami melekat kepadamu. Kau Tuhan tempat perlindunganku, kubu pertahanan yang ku percaya. Dengan sayapmu kau naungiku, ku takkan takut, ku takkan goyah karenamu.
meski badai silih berganti, namun Tuhan selalu peduli. Kalau Tuhan telah tolong saya, Dia pasti tolong kamu juga. Dalam gelap terangnya nyata, ku melihat karya yang dahsyat. Kalau Tuhan telah tolong saya, Dia pasti tolong kamu juga. Dalam hidup, kita pasti mengalami yang namanya badai. Mengiring Tuhan lebih dari 35 tahun, sebagai seorang gembala saya pun melewati badai. Badai dalam kesehatan, badai dalam keuangan, badai dalam pelayanan. Tapi yang paling penting adalah berjalan bersama Tuhan melewati badai tersebut. Hal yang berikutnya yang perlu kita lakukan adalah membangun iman kita. Saat murid-muridnya bersama dengan Yesus di dalam perahu, mereka berteriak, "Tuhan, tolong kami binasa." Tuhan bangun dan Dia menghardik badai itu. Lalu Dia berkata, "Hai kamu yang kurang percaya, mengapa kamu takut?" Ternyata untuk melewati badai diperlukan iman. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Saat kita menghadapi badai, dengar lebih banyak firman Tuhan. Dan hal yang terakhir yang saya pegang di dalam menghadapi badai, badai adalah kesempatan kita mengalami Tuhan sekali lagi. Bagaimana kita mengalami Dia Tuhan penyembuh kalau kita nggak melewati sakit? Bagaimana kita mengalami Dia Tuhan yang menyediakan kalau kita tidak mengalami kekurangan? Bagaimana kita mengalami Tuhan sang penghibur kalau kita gak pernah melewati air mata? Kalau Tuhan yang hidup menolong saya, Tuhan yang hidup akan menolong Bapak Ibu Saudara. Angkat saya, Dia juga mengangkat.
saat pagi hari ku datang. Ku nantikan Yesus menyapa. Ku buka hati mendengar suaramu. Kau setia, kau tak jauh dariku. Ku buka hati menerima janjimu. Dan berkesudahan kasih setia Tuhan lebih berharga dari semua. Tuhan kaulah segalanya bagiku. Tak berkesudahan segalanya bagiku. Tuhan kaulah segalanya bagiku. Tuhan kaulah segalanya bagiku. Sesuai kehendakmu.
padamu, ku bersujud pada altarmu, ku serahkan hidupku padamu. Ku teringat akan kasihmu di saat malam yang gelap. Sungguh engkaulah pertolonganku. Berkatmu tercurah bagiku. Berkatmu yang memeliharaku seperti anggur yang manis. Kau menghias hidupku. Berkatmu lebih dari cukup. Berada di hadiratmu, bersyukur atas cintamu, sungguh engkau yang memeliharaku. Ku teringat akan kasihmu di saat malam yang gelap. Sungguh engkaulah pertolonganku. Berkatmu tercurah bagiku. Seperti anggur yang manis,
hati yang hancur. Tuhan pakai, berikan ku hati seperti Hana yang bertahan di dalam air mata. Tuhan ingat, Tuhan angkat, belas kasih Tuhan nyata. Berikan ku hati seperti Daud yang remuk hati di hadapan Tuhan. Tuhan lihat, Tuhan angkat, belas kasih Tuhan besar bagi kita. Ada alasan untuk air mata. Tuhan ingat, Tuhan angkat, belas kasih Tuhan nyata. Berikan ku hati seperti Daud yang remuk hati di hadapan. Ini saya dan istri ingin share tentang pengalaman kami bersama Tuhan. 3 tahun yang lalu istri saya mengalami keguguran. Kebetulan kami ada di Jakarta, dan setelah pasca operasi saya dan istri beribadah di JCC Cijantung. Kami minta didoakan oleh hamba Tuhan yang berkhotbah pada saat itu di gereja. Dan ketika didoakan, hamba Tuhan tersebut menubuatkan bahwa kami akan mendapatkan anak kembar. Ya. Dan tanpa kami sangka, tiba-tiba dokter waktu itu bilang bahwa istri saya akan lahir bayi kembar. Ya, jadi kami bersyukur dan kami teringat dengan doa dari hambanya yang di JCC Cijantung pada saat itu yang berkhotbah menubuatkan itu, dan kami percaya itu adalah jawaban dari Tuhan. Dan ya, kami bersyukur dan berharap buat
semua yang mendengarkan sharing kami bisa dikuatkan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang mungkin sedang merindukan jawaban Tuhan, ya apapun itu, nah, percayalah bahwa Tuhan sanggup dan Tuhan masih ada untuk memberkati kita. Ada seorang perempuan yang 12 tahun lamanya mengalami pendarahan. Sekian lamanya, dia mengerahkan segala kekuatannya untuk dapat mengalami kesembuhan. Saya dapat membayangkan, saudara, berapa banyak dia mencucurkan air mata dan hampir putus asa. Hari itu, dia tidak akan pernah menyadari bahwa waktu Tuhan telah tiba baginya. Dia melangkah menghampiri Tuhan di tengah kerumunan banyak orang. Dan sebuah sentuhan telah mengubah segalanya. Seringkali, saudara, kita menginginkan apa yang kita doakan, Tuhan menjawabnya segera. Namun kita bisa belajar bahwa seringkali waktu Tuhan bukan waktu kita. Belajarlah untuk tetap setia dan memegang janji Tuhan. Thank you.
Terasa Sobat Impact, Impact Music sudah menemani setiap kamu hampir 3 jam pada malam hari ini. Dan terima kasih untuk setiap kamu yang sudah setia stay tune sampai di penghujung akan penyembahan di malam hari ini. Kiranya setiap kamu yang hadir diberkati, dikuatkan oleh setiap pujian dan lagu-lagu yang dinaikkan pada malam hari ini. Sobat Impact, sekali lagi thank you buat setiap support, buat setiap doa kamu untuk Impact Music Indonesia. Dan aku rindu untuk jumpa lagi dengan setiap kamu Sobat Impact di hari esok di jam 9 malam waktu Indonesia Barat. Dan jangan lupa bahwa nanti pagi akan ada satu du pagi yang akan ditemani oleh Shalom di jam 5:30 pagi waktu Indonesia Barat. Ingat Sobat Impact, nanti pagi jam 5:30 pagi waktu Indonesia Barat. Aku mau undang setiap kamu untuk sebelum memulai hari, kita ambil waktu untuk saat teduh pagi. Kita mengucap syukur buat hari yang baru yang Tuhan berikan untuk setiap kita. Amin Sobat Impact. So, selamat malam. Selamat beristirahat untuk setiap kamu dan juga semangat beraktivitas besok. Aku percaya Tuhan pasti menyertai, Tuhan pasti melindungi dan Tuhan memberkati setiap pekerjaan tangan kamu. Dan malam hari ini aku punya satu lagu penutup, yaitu lagu terbaru dari Impact Music yang lagunya berjudul Tuhan Tolong
saya. So bye-bye Sobat Impact, God bless you, have a blessed night, kiranya Tuhan menyertai dan kiranya damai sejahtera Tuhan turun atas setiap kamu yang malam hari ini beristirahat, dan semangat buat setiap kamu yang lanjutin aktivitas, yang sambil lemburan atau sambil ngerjain tugas malam hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap kamu ya Sobat Impact. So sampai jumpa di hari esok, bye-bye Sobat Impact, ini dia Tuhan Tolong Saya. Dalam hidup kita pasti mengalami yang namanya badai. Mengiring Tuhan lebih dari 35 tahun, sebagai seorang gembala saya pun melewati badai. Badai dalam kesehatan, badai dalam keuangan, badai dalam pelayanan. Tapi yang paling penting adalah berjalan bersama Tuhan melewati badai tersebut. Hal yang berikut yang perlu kita lakukan adalah membangun iman kita. Saat murid-muridnya bersama dengan Yesus di dalam perahu, mereka berteriak, "Tuhan, tolong kami binasa." Tuhan bangun dan dia menghardik badai itu. Lalu dia berkata, "Hai kamu yang kurang percaya, mengapa kamu takut?" Ternyata untuk melewati badai diperlukan iman. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Saat kita menghadapi badai, dengar lebih banyak firman Tuhan. Dan hal yang terakhir yang saya pegang di dalam menghadapi badai,
badai adalah kesempatan kita mengalami Tuhan sekali lagi. Bagaimana kita mengalami Dia Tuhan penyembuh kalau kita enggak melewati sakit? Bagaimana kita mengalami Dia Tuhan yang menyediakan kalau kita tidak mengalami kekurangan? Bagaimana kita mengalami Tuhan sang penghibur kalau kita enggak pernah melewati air mata? Kalau Tuhan yang hidup menolong saya, Tuhan yang hidup akan menolong Bapak Ibu Saudara.